Semoga segerakan niatnya untuk bisa melaju ke jenjang yang lebih serius. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya, terinspirasi banget. Karena apa ya? Ketemu lagi guys di channel kesayangan kita. Ini masih tentang Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik saja. Apalagi saat ini mereka masih ada di lokasi syuting Kulepas dengan Ikhlas, mini seri yang mereka bintangi. Tentu saja hal itu membuat kita semua cute dan baper guys, karena terlihat mereka makin mesra saja. Apalagi adegan saat mereka bersepeda. Namun yang menarik adalah pengakuan dari sahabat Lesti. Siapa dia? Rara. Yang saat live IG, dia membocorkan rencana Lesti dan Bilar yang segera akan menikah. Apalagi ketika itu Rara juga menyebut bahwa dirinya sudah menyiapkan seragam untuk acara mereka berdua, yakni maksudnya adalah acara pernikahan Lesti dan Bilar. Walau tak menyebut tanggal, tetapi yang jelas bahwa pernikahan couple cute kita ini, Lesti dan Bilar yang disebut-sebut Rara, adalah contoh yang baik bagi remaja, bagi pasangan muda-mudi yang ingin mencari cinta sejatinya. Tentu saja chemistry yang makin sini makin tampak kemesraan kekiutan Lesti dan Bilar. Dan pengungkapan Rara bahwa sebentar lagi mereka akan menikah, ini sudah menegaskan bahwa pernikahan Lesti dan Bilar sudah tinggal menghitung hari. Ya, hanya saja persiapan itu perlu dimatangkan karena negeri kita ini masih dilanda pandemi. Tentu saja hal itu juga menjadi salah satu pertimbangan tidak buru-burunya diselenggarakan perayaan pernikahan mereka. Karena selain sakral, Lesti dan Bilar juga menginginkan perayaan pernikahan mereka bisa diselenggarakan dengan megah. Artinya mereka menginginkan pernikahan mereka, pernikahan Lesti dan Bilar, bisa diselenggarakan di GBK. Tentu membutuhkan satu izin yang luar biasa di saat negara kita masih dalam masa pandemi ini. Tentu saja hal itulah yang menjadikan pertimbangan tidak segera dilangsungkannya pernikahan mereka berdua. Tentu ketika Rara membocorkan sudah menyiapkan seragam untuk mereka berdua, dan tentu saja isyarat dari Ayah Kejora, besok kalau mau nikah ya dia dukung. Kapanpun Lesti dan Bilar mau nikah, Ayah Kejora siap dukung. Dan persiapan Ayah Daniel yang pulang ke Medan itu juga mencuri dan menjadi salah satu pertimbangan analisa kita tentang pernikahan mereka yang sebentar lagi akan segera digelar, segera dilaksanakan. Apalagi ditambah dengan pernyataan Rara yang mengungkapkan dirinya sudah menyiapkan seragam. Apalagi Igun juga dengan canda dan kejenakaannya pernah menyampaikan bahwa gaun pengantin yang dipesan oleh Lesti sudah dibawa. Gimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton.